dapat menggunakan kamar hotel dengan menggunakan smartphone sehingga perlu dilakukan pemesanan fasilitas kamar. Nah ini apa tidak mau pemesan kamar tidak usah datang ke situ bisa memesan lewat online. Banyak promo yang diberikan dari orang Jogja ini ya, tadi banyak promo yang seperti ini spa terus restoran nanti belum juga ada. Banyak hotel-hotel yang baru di sekitar Hotel Kentrum yang dapat menghambat penjualan yang ada di Hotel Kentrum. Nah itu contohnya seperti tadi yang bisa di sekitar yang kita yang sempat kemudian juga hotel baru. Tapi sudah bagus ya. Banyak juga aplikasi online yang melayani pemesanan makanan yang bisa menyebabkan penurunan pengeluaran di bagian F&B Hotel Kentrum. Nah ini kan sekarang hanya seperti kayak Hotel Kentrum gitu. Nah itu kan bisa mengurangi Bisa tunjukin.